Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Untuk kali ini, cikgu akan menerangkan panduan murid kembali ke sekolah dalam norma baharu. Seperti yang telah dimaklumkan, tarikh pembukaan sekolah bagi murid tahun 5 dan 6 adalah pada 15 Julai, manakala bagi murid tahun 1 hingga 4 adalah pada 22 Julai. Mari kita sama-sama menyaksikan video grafik yang telah disediakan oleh pihak KPM sebagai persediaan murid-murid sebelum hadir ke sekolah. Para murid sekalian, anda semua pasti sudah mengetahui tentang COVID-19. Virus ini berjangkit daripada individu kepada individu melalui titisan pernafasan dan juga sentuhan. Antara gejala penyakit ini adalah demam, batuk, selsema dan sukar bernafas. Bagaimanapun, tanpa gejala-gejala ini, anda mungkin boleh menjadi pembawa kepada virus ini tanpa anda sedari. Demi memutuskan rantaian jangkitan virus ini, langkah-langkah pencegahan seperti berikut mesti dipatuhi. 1. Kerap mencuci tangan menggunakan air dan sabun atau pensanitasi tangan. 2. Pakai pelitup muka kepada yang bergejala dan berimuniti badan rendah. 3. Amalkan penjarakan sosial 1 meter antara individu. Dan 4. Kekal berada di rumah sekiranya tiada keperluan untuk keluar. Langkah-langkah yang disebutkan tadi bermakna anda semua tidak dibenarkan untuk bersemang rapat, berkumpul dan bersentuhan. Kepatuhan anda kepada langkah-langkah pencegahan ini memberi makna yang besar kepada negara. Ikuti siri video berikutnya untuk mengetahui prosedur-prosedur berkaitan persekolahan. Tahukah anda apa yang perlu dilakukan sebelum ke sekolah? Sebaik sahaja bangun pagi, periksa suhu badan terlebih dahulu. Seluruh ahli keluarga digalakkan berbuat demikian. Jika suhu anda tinggi, kekal berada di rumah dan tidak perlu ke sekolah. Amalkan kebersihan diri. Pastikan baju sekolah yang bersih setiap hari. Para murid juga digalakkan untuk membawa bekal makanan sendiri. Ikuti siri video berikutnya untuk mengetahui prosedur-prosedur berkaitan persekolahan. Ketika berada di sekolah, anda dilarang berkumpul dengan kawan-kawan dalam kedudukan rapat atau bersentuhan. Tiada perhimpunan akan dijalankan buat sementara waktu. Segala aktiviti sukan juga ditangguhkan. Semasa menuju ke kelas, anda hendaklah berjalan dalam jarak 1 meter di antara satu sama lain. Perjalanan adalah dalam satu arah sahaja. Barisan arah yang berlawanan perlu mengikut jalan yang lain. Di tangga, para murid hendaklah bergerak dalam satu barisan. Pergerakan menaiki dan menuruni tangga mengikut laluan terarah. Di dalam kelas, murid akan dipecahkan kepada bilangan yang lebih kecil. Penjarakan sosial 1 meter hendaklah sentiasa diamalkan sepanjang berada di sekolah. Ikuti siri video berikutnya untuk mengetahui prosedur-prosedur berkaitan persekolahan. Apabila hadir ke sekolah, suhu murid perlulah diperiksa oleh guru yang bertugas. Sila jaga jarak anda. Kerap cuci tangan anda. Sila pakai hand sanitizer yang telah disediakan. Berbual dalam jarak 1 meter. Jangan bersentuhan antara satu sama lain. Dan kekal di tempat anda masing-masing. Murid-murid juga diingatkan supaya sentiasa membawa kad nama yang mempunyai QR code masing-masing yang telah dibekalkan oleh pihak sekolah kepada semua murid SK Dato' Hashim. Jaga jarak kita, duduk 1 meter, pakai topeng muka.
Sekian saja daripada cikgu untuk kali ini dan insya-Allah kita bertemu lagi di lain hari.